pertama yang membuka tirai sinaran hari ini kumpulan Nyor Muda. Amboi berkilat-kilat sak kan. Oh. Yang ini dah tak boleh cakap apa-apalah sebab mulut dah kena tutup. Busuk dalam tu tahu tak? Udah kotor. Inilah yang dikatakan warna-warna ceria, songket merah berwarna-warni. Ha. Macam ni. Ya, dan dengarnya memang hari ini betul-betul bawa Nyor Muda ke pentas eh? Ya. Okey. Sama-sama kita saksikan persembahan pertama dari Nyor Muda. Terima kasih. Hai, cepatlah Zul. Lembat benar pun. Allah, tergege-gege. Eh, malam siap ni terus dia ya. Bunyi berdengung. Jalan mana hujan ni mati jatuh. Naik aku. Aku terkejut. Eh, sebut lanun tadi ya? Kan kita dah tinggal benda tak wazat tu? Ya, tak ya juga. Ha. Ni yang kamu ni apa ni? Kenangan masa jadi lanun. Doktor tak pergi buang. Ya ke? Bahaya. Ni, aku nak tanya. Kita nak pergi kuning kahwin kan? Betul lah. Kuning kahwin. Kuning kahwin. Yang sekarang ni, kamu pakai tepuk kuning apa? Kamu tak tahu ke? Apa dia? Sekarang ni musim hutan terbakar. Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa yang meninggal? Orang hutan. Bukannya orang hutan. Hutan yang terbakar. Ada pula orang hutan. Telinga tak apa dengar. Ya Allah. Itu pasalnya yang menyebabkan udara kotor. Betul lah. Puncanya jerebu. Betul, jerebu. Jerebu. Itu pasal aku cipta benda ni. Pandai kamu ni. Memang pandai. Bukan kamu. Ini apa benda berayun? Mangkuk apa yang berayun ni? Ini bukan mangkuk berayun lah mangkuk. Berapa punya mangkuk kau ni? Ini mesti peruyuk masak mie segera. Ada pula ni. Makan berdua kita. Ya Allah, ini tabung bergerak, bongok. Tabung bergerak, bongok. Kan kerajaan menggalakkan kita menabung. Yes, betul. Aku jumpa duit 1 sen, aku masuk dalam tabung ni. Nampak apa ni, 1 sen? Kat rumah aku berlambak-lambak, aku buang gitu. Tengoklah kawan aku ni, berapa punya tengin. Tengin pun 1 sen dibuang-buang. Dari 1 sen lah kita boleh jadi hidup senang, betul tak? Tak ya juga, lupa itulah aku. Itulah pasalnya kamu. Aku si lupa saja. Ya. Kenapa? Apa benda? Ni benda ni. Ada tunjuk orang. Sensitif. Apa tu? Ini untuk keselamatan. Oh, keselamatan. Keselamatan, nampak ni. Macam mana pakaiannya? Letak kat kepala. Kepala? Ada kepala situ, kepala lutut. Kepala lutut. Manalah tahu kan? Manalah tahu kan? Aku tengah seronok berjalan sekarang. Tiba-tiba terlanggar pengantin perempuan kejebuan dia. Tak adalah aku geli sangat. Haji juga kata. Kenapa? Langgar perempuan saja. Laki tak ada? Tak ada. Geli-geli. Boy. Amboi, tadi dia beri yang menonak cepatnya. Cepatlah. Lupa dia. Allah, berat no. Kamu kata ini hadiah ya? Apa punya hadiah orang bawa ni? Nyor Muda. Nyor Muda nak pergi pentil? Baik pergi buah petai. Elok sembang dengan petai kamu ni. Apa pula petai pula aku? Mau tak? Elok boleh duduk berdua dalam bilik? Tak pasal-pasal cium pintu bilik. Apa pula cium pintu bilik? Udara yang lepas tu buah petai ya? Pengantin selalu lawan getul je. Kamu tak tahu ke? Dia siap dengan bunyi. Mana apa bunyinya? Dengar ya? Pengantin lawan kentut. Ada lagi sedapnya. Ada yang sedap. Ada sedap. Amboi, mendayunya bunyi. Itu pasal lah. Itu pasal aku bagi buahnya. Kalau dah harga, kita minum mayoria. Amboi, tak tahan aku. Kalau lapor, kita lantak isinya. Ya Allah. Parang. Apa hal parang pula? Parang, nak belonyo lah. Ini untuk pengantin. Untuk pengantin. Blah blah blah. Pasal apa blah 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 begininya? Habis dalam skrip kau tulis blah 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 blah. Aku terlupa tulis. Ini aku nak tanya. Kita punya persembahan macam mana? Mak lupa aku. Jangan nyanyi lagu tak terpaksa. Itu pastilah gunanya kawan. Aku nak kamu ngajar aku lagu satu. Boleh. Yang mana satu? Lagu satu. Yang mana satu? Bila cintanya. Itulah dia. Irama lagu yang satu, hatiku pun bertambah sayu. Terkenang kampung halamanku. Mengeletuk tangan. Aku pun ikut ya. Thank you.
betul. Namun kita berdua megah meranjau masa. Engkau dan aku sama jaya sempat dan usia. Hey, jejak tambang kaku aboy hati kadang keli. Menangis Asia dan itulah dia sketsa dan nyanyian dari Nyor Muda, Fendi dan Zul Hisham. Bela juri awam 7 saat dari sekarang. Dan ini dia di sebelah saya, barisan juri awam yang mengadili pada peserta sinaran hari ini. Dan seperti biasa, peringkat akhir juga mengekalkan sistem pemarkahan yang sama, iaitu juri awam 30 markah, juri profesional 80 markah, dan bila dicampur keduanya jadi 110 markah. Jadi berapakah untuk Nyor Muda? Sama-sama kita saksikan berapakah markahnya. 26.5 markah.